Salam sehat untuk desa. Salam sehat. Sukses selalu. Tetap kreatif, semangat, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AF Kreatif ya. Kali ini kami akan mengunjungi sesepuh kami yang mengurusi tempat pemakaman TPU yang ada di kawasan Sukabunga, tepatnya di Jalan Cibarengkok. Dan kami akan menemui para pengurus TPU ini. Apakah mereka ini bisa menebak judul lagu dan siapa penyanyi yang ada di video kali ini? Mari kita ikuti saja acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini dengan Bapak siapa, Pak? Pak Heri. Dengan Pak Heri, Pak. Bapak ketua petugas TPU di sini ya, Pak ya? Iya. Iya, sudah berapa lama Bapak mengurus tempat pemakaman di wilayah? Di tahun 87 aja. Dari 87 ya, Pak ya? Iya. Jadi Pak, ini petugas pengelolaannya itu dikelola sama Bapak atau sama apa, pengurus setempat atau gimana Pak ininya? Iya, sama Bapak sama anak-anak aja yang di sini aja, reng-rengan nih. Oh iya. Ya, kawan-kawan lah. Oh iya, tapi harapan Bapak untuk kedepannya bagaimana Pak? Ini kan TPU ini ada di tengah-tengah kota ya Pak ya? Iya. Iya. Iya, supaya punya makam aja lah untuk Kelurahan Sukabunga, untuk wakaf Sukabunga aja, harus beli di luar. Mungkin kalau di kota kan nggak bisa, untuk orang-orang yang di Sukabunga aja, Kelurahan Sukabunga bisa belilah. Dulu udah pernah ini bilang sama DKM, ya, tapi betul. Ya sudah, Pak ininya meninggal. Oh, keburu ya, ini ya sesepuhnya ya, jadi pelayanannya kurang optimal gitu ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan ada yang memperhatikan aja lah. Oh iya. Bagaimana Pak harapan Bapak untuk kedepannya Pak mengenai keluarga yang tempat pemakamannya yang ada di wilayah TPU ini ya Pak? Ya, cuma gini aja untuk kebersihannya aja. Oh iya, ya, untuk kebersihan dan ininya supaya lebih ditingkatkan ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan pemerintah daerah mengapresiasi kepada petugas TPU di sini dan mudah-mudahan Bapak di samping ibadah ya Pak ya. Amin. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan. Amin. Diberikan rezeki yang berlimpah ya Pak ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mereaksi sesepuh kami yang petugas kebersihan dan petugas pemakaman TPU di sini, yaitu di kawasan Cibarengkok sama Bapak Heri dan reng-rengannya. Apakah bapak-bapak penggemar lagu, khususnya lagu Indonesia atau lagu apa Pak? Lagu Indonesia, lagu pop. Lagu pop. Bapak? Lagu Sunda. Lagu Sunda. Lagu ini naon yang penting mah ya, suaraan. Sarenggang Yus. Lagu naon? Bebas, lagu naon. Oh, lagu bebas. Ah, karena emang bapak-bapak di sini penggemar lagu juga. Saya akan mereaksi bapak-bapak di sini. Mudah-mudahan bapak-bapak di sini masih mengingat memori dan bisa menebak apa judul lagu dan siapa penyanyinya yang ada di video kali ini. Kami akan mencoba menyetel musiknya ya sebentar. Nah, bapak-bapak coba dengerin lagu baik-baik ya. Nanti jawabnya
setengah beres ya. Oh, ini mah kayak Niki Ardila nih lagunya. Oke. Nah, dengerin dulu ya, Pak ya. Baik-baik. Tapi ada sesudah Niki Ardila. Enggak tahu namanya nih. Oke. Dengar dan simak baik-baik ya, nanti hampir sama seperempat beres. So, Kakang-akang di emutan lah. Odi Brian. Jenuh, lagi jenuh. Lagi jenuh. Lagi mikir ya Kang ya. Iya. Tapi pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Pernah dengar. Ya. Menurut Pak Heri, apa judul lagunya dan siapa penyanyinya? Jenun Niki Ardila, tapi ini ada sudah Niki Ardila kan ada nih suaranya hampir sama. Oh gitu? Iya. Oh pernah dengar atau iya, pernah lihat di mana? Iya. Oh iya, oke. Terus sama Akang siapa nih namanya? Kang Opan. Kang Opan. Menurut Kang Opan tadi kayaknya mikir-mikir nggak tahu hafal, nggak tahu enggak nih apa judul lagu dan siapa penyanyinya? Dari Niki Ardila. Niki Ardila judul lagunya? Jenun. Jenuh, oke. Okay. Ini si Reza, Reza. Reza, Reza. Reza, Reza. Oh Reza, Reza. Yakin nih teh Reza, jadi rubah lagi ininya. 200%. Wah, masya Allah. Ya. Untuk membuktikan bahwa beliau adalah Reza dan menurut Pak Heri adalah Niki Ardila dan Kang Opan juga Niki Ardila dan jawaban Kang Ius dengan Akang siapa ini teh? Pak Dedi. Oh dengan Kang Dedi bahwa jadi berubah pikiran karena dia itu kayaknya mah penikmat lagu nih. Jadi bisa dikatakan penonton YouTube setia. Nah, ini lihat Bapak-bapak. Tuh. Tuh, benar udah guru. Ya, jadi jawabannya benar. Dia adalah Reza Jeneponto dari Sulawesi Selatan yang lagi viral dan trending di YouTube ya. Dan sekarang sudah mengeluarkan single 1 yaitu judulnya Beban Cinta 2. Single kedua yaitu Jodoh feat dengan Azando. Dan yang ketiga yaitu cover lagu Aisyah legenda dari Malaysia yaitu judulnya Janji Manismu. Menurut Pak Heri dengan suaranya Reza tersebut bagaimana Pak tanggapan Bapak menurut? Bagus sekali. Bagus suaranya hampir sama dengan ini Niki Ardila suaranya. Oke, Pak. Ya. Harapannya untuk Reza ke depannya Pak? Ya supaya lebih maju lagi dan sukses ajalah. Oke, ya. Terima kasih Pak atas waktu. Menurut Pak Opan suaranya lengkokannya bagus. Terus harapannya untuk Reza kedepannya makin jaya. Oke. Makin sukses. Oke. Menurut Kang Dedi mantap. Sudah ditanya mantap. Menurut Kang Yus sukses buat Reza. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bapak-bapak di sini mendapatkan apresiasi dari pemerintah setempat yang untuk bahwa petugas pemakaman di sini dikelola dengan cara swadaya dan dikelola dengan pemerintahan setempat. Mudah-mudahan sehat semuanya ya Pak ya. Amin. Amin.